Drama Love Like the Galaxy telah meraih kesuksesan besar. Dibintangi oleh aktor Liu Bule dan artis cantik Zhao Lucy, drama ini sukses mencuri perhatian sejak penayangan perdananya. Keberhasilan drama Love Like the Galaxy tentu tidak lepas dari chemistry yang ditampilkan oleh Bule dan Zhao Lucy. Tidak sedikit pula yang mengaku bahwa kedua bintang visual ini sangat cocok dalam memerankan karakter Li Buyi dan Cheng Shaoshang. Hal itulah yang membuat drama produksi Tencent tersebut berhasil menjadi salah satu drama terpopuler di musim panas tahun ini. Tak hanya itu, karakter Li Buyi yang diperankan oleh Liu Bule dan Cheng Shaoshang yang diperankan oleh Zhao Lucy menjadi salah satu karakter drama paling populer. Demi mengapresiasi pencapaian drama Love Like the Galaxy, beredar kabar bahwa seluruh tim produksi akan mengadakan pesta perayaan. Tentunya, kedua pemeran utama yakni Zhao Lucy dan Li Buyi diharapkan juga hadir dan akan reuni kembali dalam ajang pesta kali ini. Sebelumnya bahwa drama Love Like the Galaxy telah berakhir pada 18 Agustus 2022. Usai kabar mengenai pesta perayaan tersebut, tagar perayaan Love Like the Galaxy minggu depan menjadi trending di laman Weibo Hotshot. Hal itu tentu menunjukkan bahwa penggemar masih dibuat gagal move on dari chemistry Bule dan Zhao Lucy. Karena segala informasi tentang CV Bulu couple ini selalu ditunggu oleh penggemar dan para shipper. Banyak yang berharap jika CV ini dapat sekali lagi tampil bersama untuk mengobati kerinduan para penggemar. Namun begitu, pihak produksi maupun kedua belah pihak belum memberikan konfirmasi terkait kehadiran mereka dalam pesta perayaan tersebut. Di sisi lain, melansir dari laporan Weibo Tencent, sebanyak 1,5 juta penonton telah memesan fasilitas ekspres untuk menyaksikan episode terakhir Love Like the Galaxy. Hebatnya, jumlah tersebut berhasil dicapai hanya dalam hitungan menit pada 18 Agustus 2022 lalu. Dengan banyaknya jumlah pemesanan fasilitas ekspres tersebut, tentu keberuntungan yang dihasilkan tidaklah sedikit. Kesuksesan drama Love Like the Galaxy juga dapat dilihat melalui antusiasme para penggemar yang hingga saat ini masih terasa. Bahkan baru-baru ini beberapa penggemar CP Wulu Couple diketahui sempat menuai kritik usai mendukung idolanya tersebut di sebuah lokasi syuting. Meski begitu, penggemar Wulu mengaku bahwa mereka tidak melanggar aturan dan memberikan dukungan kepada idolanya dengan wajar. Sementara artis cantik Zhao Lucy juga telah memulai syuting drama terbarunya Hidden Love bersama aktor tampan Chen Jiyuan. Baru-baru ini media Hong Kong memberikan ulasan yang bagus pada karir Zhao Lucy yang dinilai menjadi salah satu artis muda yang paling menonjol tidak hanya karena kecantikan, namun bakatnya dalam dunia hiburan pun mendapat banyak pujian publik. Belum sekarang sukses berpasangan dengan Liu Bu, Zhao Lucy dan Li Hongji sempat dirumorkan berpacaran. Pada pertengahan tahun 2020 silam, sempat beredar foto Zhao Lucy dan Li Hongji makan malam romantis bersama. Perasaan keduanya diduga tumbuh karena beradu akting dalam dua drama dan berperan sebagai sepasang kekasih. Kemistri kuat antara keduanya membuat penggemar bertanya-tanya apakah mereka benar-benar menjalin kasih akibat cinta lokasi. Namun hingga dengan saat ini, tidak ada bukti yang menguatkan dugaan itu. Zhao Lucy bahkan sekarang lebih banyak disipin penggemar dengan Liu Bule. Berikut ini ada dua drama China yang mempertemukan Zhao Lucy dan Li Hongji yang membuat CP ini masih dinantikan untuk berlayar. Prodigy Healer 2019. Proyek pertama Zhao Lucy dan Li Hongji adalah drama China Prodigy Healer.
Produksi Hiller tayang pada 30 Mei sampai 20 Juni 2019. Drama ini berkisah tentang kisah cinta dua dimensi yang berbeda antara dokter di masa lampau dengan dokter di masa modern. Seorang raja dari suku suci menggabungkan Hin Nangshu dengan praktik timur dan barat untuk menyembuhkan penyakit maupun menyelamatkan yang sekarat. Mu Jingchen yang diperankan oleh Li Hongji berasal dari suku Shenmu. Setelah belajar kedokteran selama bertahun-tahun, Yu Shenshang yang diperankan oleh Zhao Luxi, seorang wanita muda dari keluarga dokter masuk ke dalam dunia mereka karena ingin melarikan diri dari politik dan perebutan kekuasaan dalam keluarganya. Jingchen mencoba masuk ke dalam dunia modern tempat Yu Shenshang berasal dan mencoba peruntungannya. Meskipun melewati banyak cobaan, Jingchen berhasil menjadi master di kedokteran dan menjalin cinta dengan Yun Chang. Love Better Than Immortality 2019. Pada tahun yang sama, Zhao Luxi dan Li Hongji bertemu kembali dalam drama historical bergenre fantasi. Drama China ini ditayangkan pada 5 Juli sampai 16 Agustus 2019. Drama ini memiliki 40 episode. Love Better Than Immortality berkisah tentang seorang wanita dari masa depan bernama Chung Hua yang diperankan Zhao Luxi. Ia melakukan perjalanan waktu ke dunia persilatan untuk mencari cinta. Alih-alih mengalami kisah cinta romantis, si wanita malah terjebak dalam kasus pembunuhan seorang tabib sakti. Chung Hua mengaku amnesia. Kemudian dari situlah ia bertemu dengan ketua partai sesat bernama Qian Shu yang diperankan oleh Li Hongji yang mengakuinya sebagai adik. Hari demi hari, Qian Shu jatuh cinta kepada adiknya. Ia nekat melarikan adik palsunya ini di hari pernikahannya dengan Zhou Bai. Namun siapa sangka jika ternyata Qian Shu merupakan dalang dari semua kejahatan yang terjadi. Dalam cerita ini pula akan menampilkan kisah cinta segitiga yang rumit antara Qian Shu, Zhao Hua, dan Zhao Bai yang memecahkan misteri pembunuhan tabib serta masa lalu Qian Shu. Sempat dikabarkan mengalami cinta lokasi, baik pihak Zhao Luxi maupun Li Hongji belum memberikan klarifikasi apapun tentang hubungan mereka. Kemistri keduanya yang luar biasa membuat penggemar menantikan proyek terbaru dari Zhao Luxi dan Li Hongji.